kan tadi lagu apa itu? Negara Lestari Pangandaran. Oh gitu. Ya. Maksud dan tujuannya apa tuh? Lagu itu. Negara ini kata negara lestari, tapi banyak korupsi. Korupsi pada dilindungi. Oh gitu. Malah kami yang kayak gini, pengamen-pengamen yang sekedar cari uang nafkah, buat makan ditangkapi. Korupter anjing kau lindungi. Oh gitu. Ya. Itu yang salah siapa? Pemerintah lah yang salah. Kami ini ditangkapi, yang koruptor gak ditangkapi dilindungi kan? Bukan presiden. Bukan. Salah lah itu. Ya. Semua salah lah. Presiden yang pemerintah itu harus salah dalam koruptor. Cucuk-cucuk tuh. Rias. Udah sakit. Sakit ah. Ngapain ini pakai tuh? Keinginan yang penting kami yang sakit, orang lain enggak. Oh gitu. Ya. Kami sakit kayak ini penting, kami juga sendiri sakit nggak nyakitin orang lain. Daripada kayak ini tangkap nyakitin orang lain. Itu enak kalian di sini kan penuh. Jadi kalian juga sakit. Om, daripada nyakitin orang lain lebih baik nyakitin diri sendiri. Oh, nyakitin gitu. Diri sendiri aja sakit, apa nyakitin diri orang lain? Iya. Mas. Oh, mantap. Tapi ganteng kan Om? Oh ganteng. Iya, terima kasih Om. Nanti masukin YouTube Om biar saya terkenal. Aman. Kece. Halo kawan-kawan di Jawa, main ke sini, ya, jemput aku. Biar jambi. Ya. Bawa motor yang banyak ya, jemput aku. Ini aslinya dari mana nih? Saya dari Garut. Garut ya? Ini dari Solo, beda-beda Om. Oh. Di dekat Malika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini dari Garut ke sini? Iya Om. Cuma buat menikmati alam Indonesia Om dengan secara langsung. Oh, 0 km. Iya Om. Mari tangkepin Om. Hebat kalian. Touring Om. Touring. Jadi dana untuk dari situ ke itu dari mana ambil? Jalan kerja di jalan. Serabutan Om, kerja serabutan. Kadang ada yang misalnya nyuruh, iya ngasih. Ngamen gitu ya? Enggak Om, ngamen. Kita mah nyari kerja nih, misalnya ada yang suruh bersihin kebun nih. Kita ikutan, kumpulin buat cetok bensin. Kemarin diajakin bersihin kebun. Kebun tuh yang di depan situ deket bundaran kota itu. Iya, kebun sawit. Hobi gini ya? Hobi berpespa Om. Berpespa Om. Di Indonesia kan banyak kerjaan yang gini. Kok masih pengen gini? Masih pengen lihat Indonesia Om. Iya Om. Pancang nanti kalau pulang dari sana mah kita hidup normal lagi Om. Itu ada mau. Kalimantan aku balik. Pika tidur. Ini si Pika ini. Si Pika namanya? Iya. Ini bujangan semua? Iya Om. Kalau yang gagal banyak Om. Gagal banyak Om. Gagal nih? Di tengah jalan Om. Gagal nikah? Iya Om. Iya. Pernah, ada yang pernah nikah? Belum. Belum? Iya. Kalau kawin udah. Kamu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Itu kawinin sih. Ya, namanya siapa Mas? Saya? Ya. Ropikin. Ropikin? Iya. Oh itu hidungnya. Ini gimana lagi, rasanya tuh? Itu lagi tidur Om, ketusuk sama ada yang nusuk jarum Om. Ya udah nanggung Om. Iya Om, kan saya sesepuh pedalaman Om. Oh gitu. Iya. Baduy luar. Itu kupingnya udah jebol itu. Oh, keren enggak Om? Oh, itu apanya keren. Iya keren Om. Biar merasakan itu bagaimana orang cacat dihina sama orang lain. Itu bukan cacat dihina. Itu saya juga dihina Om cacat kan. Itu buat cacat sendiri. Tapi kan merasakan tidak bagus. Merasakan Om. Cacatannya. Iya. Habis ini kalian mau kemana lagi? Saya mau lanjut perjalanan ke Sabang Om. Sabang. Iya pakai Vespa. Rencana mau kapan berangkat? Itu masih main selasa. Jalan Om. Mudah-mudahan saya rasa ini udah seminggu kalian di sini. Iya. Jadi spare partnya Om. Di bengkel sini nggak ada. Nggak ada. Jadi kita ke Pemenang terus kemana lagi ke sono. Oh gitu. Oh iya Om. Makasih Om. Ya baik lagi Om. Pagi-pagi ya. Iya. Jangan cuti. Woi, anti Om korupsi. Ngapain? Masih banyak yang halang, ngapain korupsi Om? Kayak dikit sama dirasa banyak sama dihina. Pemerintah korupsi. Ya, ini